Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi wa astanna bisunnati ila yawmiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Selasa 15 Ogos 2023, bersamaan dengan 28 Muharram 45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Kita bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 86. Muka surat 86. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga, syurga yang dijanjikan oleh Tuhan. Bila sebut tentang syurga, kita sentiasa sebut Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami dari kalangan ahlinya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami orang yang layak ke syurgamu ya Rabbal Alamin. Bila sebut neraka, na'uzubillahi minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maknanya, orang panggil lidah kita tu sentiasa respon. Kita baca Quran ke, sebut je tentang nikmat, kita minta. Sebut tentang azab, minta jauh. Sambungan kita pada kali ini iaitulah kisah orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk syurga. Orang ini orang beriman, tapi amalan dia yang buruk lebih banyak daripada yang baik, yang menyebabkan dia terpaksa ke neraka dulu, kemudian baru ke syurga. Kita dengan neraka dengan syurga ni jangan gurau-gurau lah. Tak sedut gurau, tak sedut main-main. Tak apa, masuk sehari dua apa kita tu. Masuk syurga, masuk neraka ni bukan masing-masing penjara. Masuk penjara ada makanan, ada tempat tinggal. Masuk dalam neraka tak ada apa. Maka kita minta Allah SWT supaya kita tidak disentuh oleh neraka walaupun sesaat. Tengok kitab kita muka 86. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang orang terakhir masuk ke dalam syurga, dan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi dia keluar dari neraka pergi ke syurga. Cerita dia menarik. Panjang juga cerita ni, ana cuba ringkaskan. Kalau nak detail tengok dalam buku. Jadi orang ni setelah dia keluar dari neraka, maka pintu neraka pun ditutup selama-lamanya. Tiada seorang pun yang akan keluar dari situ. Semua yang tinggal dalam neraka sebut akan kekal. Sebab orang dalam neraka, dia tidak mati. Sebagaimana ahli syurga tak mati, orang neraka juga tidak mati. Wal'iyazubillah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terakhir masuk ke dalam syurga dan dialah orang terakhir keluar dari neraka. Iaitu seorang laki-laki yang kadang-kadang dia berjalan, kadang-kadang dia tersembang, jatuh. Ada ketikanya dia terbakar, dibakar oleh api neraka, sehinggalah dia berjaya keluar dari neraka. Akhirnya bila dia keluar dari neraka, dia duduk luar, tak masuk syurga lagi, duduk luar baru. Lalu dia berkata, segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari neraka. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan aku suatu anugerah yang tidak diberikan pada siapapun, sama ada orang dahulu ataupun orang yang kemudian.
Ialah keluar daripada neraka. Walaupun tak masuk syurga tapi selamat. Dia rasa dia dapat nikmat yang paling besar, tak pernah orang lain dapat. Tiba-tiba dia pun melihat sebatang pokok yang jauh dari tempatnya. Di tengah tu ada pokok. Lalu dia berkata, "Ya Allah, dekatkan aku ke pokok tu. Boleh tak saya nak pergi dekat pokok? Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya dan berjanji tak si minta dah lain. Nak minta ni je. Minta yang ni, tak minta yang lain." Allah Subhanahu Wa Taala pun bertanya, "Wahai anak Adam, jika aku dekatkan kamu ke pokok itu, adakah kamu nak minta lain? Nak minta lagi benda-benda lain?" "Tidak. Tak si minta dah. Tak mau minta ya Rabbi, nak pakai hatu je. Aku berjanji tidak akan meminta hal lain," ujarnya yang tidak sabar untuk menikmati teduhan di bawah pokok setelah sekian lama dia dihukum dalam neraka. Pokok yang dia tengok tu comel hijau sangat, orang panggil nok sangat dia tu. Allah Ta'ala benarkan dia pergi ke pokok. Dia pergi di bawah pokok, tiba-tiba depan dia tu pokok comel lagi. Oh sudah dah, pokok satu lagi ni dekat dengan syurga dah. Tadi janji tak saya minta dah kan, tak mau minta dah. Namun pokok yang dilihatnya lebih rendang dan lebih indah dari pokok pertama yang dia telah berteduh di bawahnya, maka dia terlupa kepada janji. Janji tak nak minta, terlupa. Dia berdoa pula, "Ya Allah, saya nak pergi ke pokok satu lagi tu boleh?" Allah pun tanya dia, "Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tak akan minta lagi hal lain?" Dia kata, "Benar ya Rabbi. Tapi oleh kerana pokok yang depan tu cantik lagi, mintalah sekali nak pergi depan. Dan kita tak akan minta lagi hal lain." Dia mudah-mudah buat janji masalah. Kalau tak janji senang. Maka Allah SWT pun mengizinkannya untuk pergi ke pokok satu lagi. Orang itu dapat berteduh di pokok yang jauh lebih rendang, yang lebih cantik daripada yang pertama. Dan pokok itu berada dekat dengan pintu syurga. Bila dia sampai dekat pokok tadi, dia terdengar suara penghuni syurga yang penuh dengan kebahagiaan. Bunyi orang duk cakap suka, happy. Sudah. Dia kata, "Macam manalah aku nak pergi masuk juga. Nak masuk juga." Dia pun berdoa pula, "Ya Rabbi, saya nak pergi masuk dalam syurga lah pula. Ni dekat pokok ni sunyi, tak ada orang ni." Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Mungkin minta dah. Tadi tanya tak nak minta dah, dia kata minta sekali ni lah." Maka Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia masuk dalam syurga. Dan Allah tanya, "Hei anak Adam, bagaimana perasaan kamu kalau aku bagi kepada kamu syurga ni?" Dia kata, "Yang aku beri lebih apa kan ingin aku berikan dunia dan segala isinya." Maknanya masuk dalam syurga lebih baik daripada dunia isinya. Allah Ta'ala kata di hamba Allah Ta'ala ni, dia kata, "Ya Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin." Mung Tuhan sekalian alam, mau main-main dengan aku. Aku nak minta masuk, mau kata nak ganda lebih daripada dunia lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya telah benarkan hamba-Nya masuk. Maka disilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita beritahu bahawa orang ini telah diberi syurga oleh Allah Taala dengan gandaan pahala yang begitu banyak. Ketika dia masuk dalam syurga, dia kata, "Ya Allah, apakah engkau telah mengejekku ya Allah? Main-main aku minta masuk syurga, mau kata nak bagi ganda air banyak." Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada hamba-Nya ini sebab dia ada aslul iman, ada asal iman. Yang menarik yang tengok di akhir cerita, rawi hadis ni nama dia Ibnu Mas'ud. Yang bawa cerita ni nama dia Ibnu Mas'ud. Bila dia cerita orang ni masuk syurga yang terakhir ni, dia pun ketawa. Dia suka.
Dia pun tanya sahabat-sahabat dia, kamu tahu sebab apa aku ketawa? Sebab apa aku suka bila aku cerita cerita orang terakhir masuk dalam syurga? Sahabat-sahabat kata, tak tahu, nak tahu ni? Nak tahu kenapa suka? Dia kata, sebab aku suka kerana Nabi SAW ketika menceritakan orang ni, Nabi kita juga ketawa. Jadi sahabat ni dia nukilkan peristiwa riwayat dengan peristiwa yang berlaku. Dan aku pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah ketawa? Baginda sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu bahawa Allah suka kepada telatah ataupun kerana hamba dia yang meminta-minta yang tersebut. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, itu menunjukkan bahawa rahmat Allah tidak terhenti. Tajuk yang kita pilih kitab kita nama dia Rahmat Allah Tidak Terhenti, maknanya asalkan orang itu beriman, adanya aslul iman dalam jiwa dia, kalau dia tak baik setara mana pun, dia akan masuk juga dalam syurga setelah melalui proses pembersihan daripada dosa-dosa dia. Tapi kalau dia langsung tak ada iman, dia tak akan keluar daripada syurga. Karena itulah para jemaah sekalian, bila mari orang nak masuk Islam, jangan tangguh. Dia kata, hari ni hari cuti. Cuti ni. Nanti hari Sabtu, hari Ahad, pejabat buka, pejabat agama buka, kita tidak. Lah. Kita kena Islamkan dia dulu dengan mengucap daftar hari lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita tangguh, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia keluar daripada rumah kita, nyelanggar di lori mati, dia tak mengucap hari itu. Bagaimana keadaan kita? Apa kita nak jawab di depan Allah Azza wa Jalla? Orang ini nak mari mengucap, nak mari syahadah, tiba-tiba kamu tangguhkan, kenapa? Nah, jadi kita teruskan proses proses apa ni, pendaftaran itu cerita lain. Tapi sekurang-kurangnya dia sudah mengucap dua kalimah syahadah. Allahu Akbar. Baik, itu kisah orang yang terakhir masuk dalam syurga, keluar daripada neraka. Kita berpindah kepada beberapa jalan. Ini sebenarnya jalan ini bukan semua, beberapa jalan. Secara ringkasnya, menuju ke syurga yang mudah kita buat insya-Allah dan boleh kita lakukan. Di sini ingin saya kongsikan beberapa jalan yang akan membawa kita ke syurga. Caranya sangat simple, sangat mudah. Tetapi jadikanlah ia sebagai motivasi buat diri kita untuk nak memperbanyakkan ibadat, memperbanyakkan amalan. Kalau kita nak ambil susunan asal dia, yang pertama sekali kena beriman. Beriman, orang itu mesti beriman dulu. Orang itu ikut Nabi SAW, barulah layak nak jumpa jalan ke syurga. Kemudian dalam senarai buku ni, kebetulannya kita senaraikan di sini ada beberapa perkara, 6 perkara yang kita mampu buat insya-Allah. Yang pertama, bagi seorang isteri, dia mula dengan isteri dulu. Dengar ni para muslimah. Para muslimah, para mukminat, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak perempuan kita ada dengar. Hendaklah dia taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Wanita nak masuk syurga mudah. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Setelah wali atau orang tua seisteri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajipan taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang mesti dipenuhi. Setelah kewajipan taatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka yang ketiganya suami untuk dalam rumah tangga. Sehingga ke Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Nabi kata, seandainya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud pada seorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud pada suami. Hadis ini rawahu Tirmizi, sanaduhu sahihun li ghairihi man hasan. Apa maksud hadis? Sujud, tengok.
sujud merupakan suatu bentuk ketundukan, sehingga hadis tersebut di atas mengandungi makna bahawa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan isteri kepadanya. Sedangkan perkataan seandainya aku boleh, tengok ini huraian hadis, menunjukkan bahawa sujud pada manusia adalah tidak boleh, dilarang, dan hukumnya adalah haram. Tak kira lah sujud ke tok syekh ke, sujud ke siapa-siapa, jangan sujud pada manusia, tidak boleh. Si isteri mesti taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, yang mengandung kebaikan dalam agama, misalnya ketika diajak melakukan jima. Maka isteri mesti penuhi kehendak suami, diperintahkan untuk salat, berpuasa, sedekah, mengenakan hijab, pakai baju molek-molek, tutup aurat, yang mengikut syariat Islam, menghadiri majlis ilmu dan perintah-perintah lain, selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka dia kena ikut. Jadi suami ajak isteri pergi ke majlis ilmu, pergi. Perkara inilah yang akan mendatangkan syurga bagi dirinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Dengan muslimat, apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktu yang fardu, hak sunat tu alhamdulillah itu untuk tinggikan darjat. Yang ini asas kepala modal. "Wa shamat syahraha," dan dia berpuasa pada bulan Ramadannya. Kalau uzur diqada pada lepas Ramadan. "Wa hassanat farjaha," dan dia jaga kemaluan dia. "Wa ata'at ba'laha," dan dia taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. "Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at," syurga 8 pintu dia boleh pilih nak masuk pintu mana. Allahu akbar. Hadal hadis rawahul Bazzar wa Ibn Hibban, sanad dia hasan. Itu yang pertama untuk muslimat. Mana jalan muslimat nak ke syurga taklah payah sangat. Jaga solat, jaga ibadat, jaga aurat, kehormatan diri, dan taat pada suami. Jadi kena ingat. Tak kira lah suami kita pakat kecil, pakat besar. Dalam masalah ketaatan kepada hak suami, itu kena taat. Perkara yang kedua, jalan yang kedua yang mudah untuk kita ke syurga. Perkara ini simple saja, tapi tidak menjadi budaya masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita budaya dia ni ngepek. Nah, marah orang. Iaitu budaya mengalihkan ranting-ranting atau dahan-dahan pokok yang menghalang jalan. Mana kita tengok atas jalan ni ada batu ke, kayu ke, dahan ke, pokok ke, sampah ke, ambil tak tepi. Mudah ya kerja ni. Mana payah? Maka dia akan masuk syurga hanya kerana membuang duri dari jalan. Ada orang tanya, betul ke buang duri tengah jalan boleh masuk syurga? Mungkin ada yang berasa ragu-ragu dengan khabar atau seseorang yang dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana amalan solehnya yang membuang duri, buang sampah atau halangan di tengah jalan. Mungkin di fikirannya terbayang orang masuk syurga mesti mempunyai amalan yang hebat, mati syahid, khatam Quran setiap minggu, tahajud setiap malam, bersedekah beribu ringgit dan seumpamanya. Itu betul lah, semua tu darjat-darjat yang tinggi. Yang kita nak sebut ni hanya contoh-contoh yang mudah, yang simple, untuk kita ambil panduan dalam hidup kita. Sesungguhnya rahmat Allah tiada batasan. Allah berhak memasukkan siapa saja ke dalam syurganya walaupun dengan hanya amalan yang dipandang remeh oleh manusia. Tapi bila kita buat kerana Allah, banyak amalan yang remeh, amalan yang nampak simple, kecil, tapi bila dibuat dengan ikhlas, maka dia orang panggil berpahala tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda,
Seorang laki-laki menemui ranting yang berduri di tengah jalan yang dilaluinya. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah, aku benar-benar akan menjauhkan membuang duri ini agar tidak mengganggu orang-orang Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok orang ini dengan sebab perbuatan dia tadi membuang benda yang tak baik tengah jalan, aku tengok dia masuk dalam syurga dengan sebab itu. Hadzal hadis rawahu Muslim. Kalau zaman kita hari ini, Allahu akbar, banyak kita lalu tengok ada orang jatuh sampah ke apa saja, batu ke benda-benda tak baik, kita buang tengah jalan. Kita lalu tengok ada lubang tengah jalan, lepas-lepas hujan ni berlubang jalan, pergi ambil pasir tu dah letak, boleh pahala. Masyarakat hari ini bukannya ambil pasir, ambil gambar, ambil gambar duk tular. Lepas tu kak kau duk perli orang tu, perli orang ni ya, nak tak? Orang tu tawak hijau, orang tu tawak hijau. Benda baru berlaku saat ni, kebetulan ujian dia lalu, jumpa benda tu viral. Dia panggil, mazhab dia mazhab viral, bukan mazhab nak betul keadaan. Mari masjid, tengok orang duk tinggal sampah, tu lu ambil letak dari tu sampah. Kalau kita mengepek pun, tuan tu tahu gimana dah dia. Nah. Oh basah sungguh. Mari salih pempohan nak tinggal sini. Cuma, enggak dia dia pergi dah orang tu. Kita yang selesai masalah ambil tu lu ambil. Banyak peristiwa-peristiwa yang seumpama ini yang kita boleh tambah dalam kategori yang kedua ni, kerja mudah tapi berpahala. Ada sehingga dia boleh masuk dalam syurga. Contohnya orang yang beri minum kepada anjing yang dahaga, dia beri minum. Dia minum air. Lepas tu dia tengok anjing dahaga. Dia tolong ambil cebok air bagi ke anjing. Syakarallahu lahu. Anjing itu terima kasih kepada Allah ataupun Allah Ta'ala terima kasih kepada hamba dia ni kerana menolong makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka dia dimasuk syurga dengan sebab perkara yang disebut. Ini jangan salah faham pula. Oh dia kata kalau we minum anjing masuk syurga dah. Baik kita pegang anjing. Ada cakap lah gitu. Ha, ni hak peni molek. Ada ke budak pegang anjing gitu. Bila orang tular dia bab pegang anjing, dia kata dia baca dalam hadis Nabi kata orang tu bagi minum saja. Aku ni hari-hari bagi makan. Bukan makan yang biasa, makan ni hak supermarket tu dia punya makan hak dalam tank tu. Ha. Beri tulah-tulah hak lebih tak apa. Dah haji ni dah pergi beli hak dalam tank tu. Beli dedak, beli berapa ratus piti habis. Sebab nak aman hadis tadi. Kita kata hadis tadi lain. Hadis tadi anjing tu kelaparan, kehausan. Dia duk jilat tanah dah air. Makna kalau tak bagi juga dia terseksa. Orang ni tolong ambil air dengan alat dia. Ada setengah kata dengan kasut dia. Buat naik. Beri kawan tu minum air. Mana ikhlasnya dia tolong kerana Allah. Tapi kalau kita duduk saja-saja pergi pegang anjing, tak boleh. Setiap hari akan hilang pahala qirat. Beberapa timbangan pahala akan hilang. Siapa dia bela anjing, suka-suka. Kalau bela anjing kerana darurat, macam anjing perburuan, kita buat kebun, kebun durian, kebun lanah, kera banyak, kejap-kejap mari patah kita punya kepala lanah kita tu, ha, boleh kita bela anjing. Ha, dia panggil kalbul hirasah, anjing pengawal, itu tak apa. Tapi kalau anjing suka-suka, hobi ya, nak tiru orang yang bukan Islam pergi anjing, lah. Setiap hari kurang pahala, dah pahala tak banyak dah, kurang pula, jangan. Jadi kita kena betul lah. Kepahaman channel tu kena betul, jangan duk mudah-mudah. Pakai apa hak kita jumpa jadi pula kelak. Jalan yang ketiga, dengan cara kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang minta untuk ke syurga sebanyak 3 kali, insyaAllah dia akan dijauhkan daripada neraka dan didekatkan dengan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat." Siapa dia minta syurga 3 kali?
Setiap kali kita doa, kita minta tiga kali. Allahumma rzuqnil jannah. Ataupun kita kata Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku ini ahli syurga. Jadi kita minta Allah syurga tiga kali. Qalatil jannatu, syurga membagi tahu kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Mana syurga pun nak kita. Mana kita panggil, bila kita sebut nama dia, dia pun teringat pada kita. Jadi kena berdoa banyak. Jadi kita jadikan doa kita lepas solat, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaha. Banyak lagi lah doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man istajara minan nari thalath marat. Siapa dia minta istajara, minta jauh daripada neraka tiga kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Jadi kita minta tiga kali, Allahumma ajirna minan nar, tiga kali. Qalatin naru, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia daripada neraka. Dia tak nak kita tu, kita jauh. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmizi bi sanadin sahih. Timbul lagi sedikit soalan. Waktu mana kita baca? Jawabnya, bila-bila masa saja. Bila kita teringat ke neraka, dengar kita, contohnya kita tengah baca Quran, dengar cerita ashabul jannah, ahli syurga ni fi na'im, innal muttaqin fi jannatin, orang-orang petakwa duduk ahli syurga, berlari dia bawahnya. Kita minta lah, Allahumma inna nas'alukal jannah, minta tiga kali. Setiap kali perminta, tiga kali ulang. Bila kita baca ayat tentang neraka, Allahumma ajirna minanna, tiga kali. Cuma ada juga Allahumma ajirna minanna dibaca tujuh kali. Bila ada riwayat mengatakan selepas solat subuh dengan selepas solat maghrib, dia masuk dalam bacaan ba'da salah, azkaru ba'da salah, zikir lepas solat. Lepas subuh kita baca tujuh kali, Allahumma ajirna minanna, lepas maghrib sama juga, Allahumma ajirna minanna. Lepas solat lain, tiga waktu lagi, tidak dibaca. Tapi bila kita teringat ke neraka, kita baca lah. Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna. Baca. Ingatlah, sentiasa doa lah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu doa di akhir solat, sebelum salam. Ingatlah kau kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab neraka jahannam, aku minta berlindung daripada azab kubur ataupun seksaan kubur, aku minta berlindungmu daripada fitnah hidup dan mati, dan aku minta berlindungmu daripada fitnah dajjal. Itu bacaan di akhir solat, jangan tinggal doa ni, kerana dia maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Kita nak lorak lagi mana tak tahu. Banyak doa-doa kita skip, tak baca, kita kata rugi tuan-tuan. Baik, kita berpindah kepada bacaan jalan yang keempat. Hak ni payah sikit. Menjaga diri dari berkata buruk. Jaga lidah kita daripada maki orang, kata orang, keji orang, mengumpat orang, hina orang. Maka ia akan dijanjikan syurga buatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Nabi sallallahu beritahu, sesiapa yang menjamin untuk, jamin nak jaga. Jaga apa? Jaga sesuatu yang berada di antara dua tulang rahang. Jaga mulut. Boleh jaga mulut. Tak cakap udur, tak cakap yang menyapu, tak mencarut, tak mengata orang. Dan sesuatu yang berada di antara dua tulang selengkangnya, kemaluannya, maka aku jamin dia syurga. Pasal itulah hadis ini rawahu Al-Bukhari. Sekarang ni kita nak jaga mulut payah.
Dia kata ustaz, orang tak cakap dengan mulut lah ni, orang cakap dengan hujung jari. Nah, dia share, forward, edit, atar grup, macam-macam. Anda dah baca dulu hadis. Dulu kita baca hadis Al-Muflis di akhirat. Ingat tak tuan-tuan? Orang muflis di akhirat ni bukan orang jahat. Orang hotak semaya, orang curi, orang katok, orang beropok, tak. Orang masjid. Sebab tu Nabi kata dia mari ke akhirat esok membawa pahala solat, pahala sedekah, pahala puasa. Tapi oleh kerana dia baik dengan Allah, tapi dia tak baik dengan makhluk, dia duk kutuk orang, duk caci orang, dia menyebabkan pahala dia hilang. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian. Semalam saya baca surah Al-Lumazah, Al-Humazah. Tengok dalam rakaman kita ada. Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, nerakalah bagi orang yang memerli dan memperli orang, menghina orang. Jadi bila anda baca huraya ulama tafsir, kita, dia mengatakan bahawa perli itu sama ada dengan mulut, kita kata sungguh bahasa orang ni, au bil isyarati, dengan isyarat, isyarat mulut, isyarat kenyuk mata, isyarat hujung jari gini, ana tambahlah daripada istimbak kepada isyarat-isyarat ni, termasuklah kita duk share emoji-emoji dalam grup. Tengok orang hak kita tak kenal, kita letak gambar celik mata, gambar jelai lidah, macam-macam ni, ini juga termasuk dalam al-lumazah wal-humazah wal-iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Banyak penyakit. Mudah-mudahan baru je musim penyakit ni berlalu. Agak-agaknya berhentilah hak mana duk main, duk main share-share benda karut ni. Kita istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, layak kita ke syurga. Yang kelima, tidak akan masuk neraka mereka yang tidak meninggalkan solat subuh dan asar. Jangan pula dia mai subuh dengan asar je. Zuhur dengan isar tak? Tak. Maknanya, sebab dua solat ni payuh. Zaman dulu, payuh dua solat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wataala menjanjikan orang yang menjaga solat subuh berjamaah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melakukan dua solat ketika cuaca dah mula sejuk, apa dia? Maghrib, apa ni, asar dengan isya dia tulis. Maka orang yang akan masuk dalam syurga. Jadi dua solat itu iaitulah solat subuh, solat subuh dengan solat asar. Sebab subuh ni sejuk, asar pun dah mula sejuk dah. Nah, udara asar ni lain dengan tengah hari. Jadi kita bardai ini subuh dengan asar, kalau silap tadi. Nah, betul balik. Begitu juga daripada Abu Zuhair, Abu Az-Zuhair, nama dia Umarah. Dia tulis kitab tu binti, buah ti. Bin, nama laki-laki tu Umarah. Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu. Silap cetak. Ruwaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yalijannar ahad salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Kata di Umarah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk neraka seorang yang menjaga solat sebelum terbit matahari, solat subuh, dan juga sebelum terbenamnya, iaitulah solat asar. Jadi kita jaga dua ni. Hak lain-lain kena jaga belakang, tapi dua ni ada kelebihan yang tersendiri. Ada kelebihan yang tersendiri. Yang pentingnya para jemaah, jagalah semua solat-solat sunat yang kita dah ajar, yang saya namakan apa ni, projek mega mampu milik, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Jangan duduk malas, maintain, jaga hok ni, qabliyah, ba'diyah, jangan tinggal. Solat duha dan solat witir, jangan tinggal. InsyaAllah miskin-miskin kita pun masuk dalam syurga, adalah kedudukannya insyaAllah. Tapi kalau kosong nak solat sunat, pakai jaga solat fardu saja ya. Kita kata banyak kerugian yang kita, peluang yang Allah Ta'ala beri, ruang yang Allah Ta'ala buka, kita tak ambil. Rugi tuan-tuan. Yang terakhir, yang keenam,
taatlah kepada ibu bapa. Kalau dia masih hidup, cara dia hidup. Duduklah di kaki ibu. Maksudnya kita yang hormatlah kepada mak maksudnya. Di bawahnya ada syurga. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i bahawa daripada Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, ayahnya nama Jahimah As-Sulami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Dia kata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzwa." Rasulullah, saya minta izin nak pergi berperang, nak daftar nama sebagai tentera nak pergi perang. Waqad jiitu astashiruka. Saya mari nak minta pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak ke tidak saya nak pergi perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat dia, dia boleh kesan orang ni ada orang tua. Faqal halaka min ummin. Eh. Mu ada mak? Ibu ada? Qala na'am. Ada ada mak saya. Kebetulan mak dia tua pula, perlu pada anak jaga pula. Nabi kata falzamha, jaga makmu. Tak usah duduk pergi perang. Mak dia tak ada orang jaga. Tapi kalau kita adik-beradik ramah lagi, mak kita seorang ya. Bolehlah kita pergi. Jadi situasi ni kita kena tengok kepada keadaan. Boleh jadi orang ni mak dia tak ada orang jaga. Jadi Nabi kata baik mu jaga makmu daripada mu pergi berperang. Falzamha, maka jagalah ibumu. Kerana sesungguhnya syurga tahta rijlaiha, duduk di bawah kaki dia. Maksudnya bukan kata kita gak pergi rumah gak suruh mak tijak atas kaki. Ada orang waktu ambil gambar, dia baca hadis ni salah. Syurga dia buat tapak kaki mak, pagi-pagi dia pergi, dia suruh mak dia tijak dia. Pasal nak ambil syurga situ. Kata hok ni, ni kena pergi cari ubat juga ni. Pergi atas hospital jiwa lagu ni. Bukan lagu tau. Ulama hadis kata, ai bi ihsaniha, dengan mu buat baik ke makmu, wa birrika, mu khidmat bakti kepada dia, seolah-olah macam syurga tu buah tapak kaki dia. Jadi maknanya dengan kita buat baik pada mak kita, mak kita hidup, buatlah khidmatlah pada dia ketika dia ada, ayah kita pun sama. Tapi kalau dua suara sudah tidak ada, kita khidmat pada dia dengan cara banyak berdoa pada dia, banyak istighfar untuk mak ayah. Kalau ada ada hutang-hutang dia tolong bayar. Kalau ada kawan-kawan dia yang baik, kita ziarah bagi hantar makanan seperti kita hantar waktu mak kita hidup. Ini juga termasuk dalam birrul walidaini ba'da mautihima, iaitulah melakukan kebaikan kepada dua ibu bapa setelah mereka tidak ada. Dia kata tak ada doa ayah kita, tak ada khidmat lah. Walaupun ayah sudah mati, tapi banyak lagi lorong-lorong khidmat setelah mereka mati yang boleh kita tambahkan untuk pahala kepada dua ibu bapa kita. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa, ini di antara enam perkara lorong at-tariq ilal jannah. Banyak lagi lah kalau kita nak kumpul. Dan kitabul fadail, tuan-tuan boleh baca dalam kitab kelebihan ibadah. Dalam kitab Riyadhus Salihin, ana ada syarah kitabnya, kitabul fadail nama dia. Tengok dalam YouTube ada rakaman, dengarlah sehari satu-satu-satu, mula jadi menjadi motivasi untuk kita apa ni beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, sebagai penutup, persiapkanlah bekal perjalanan sangat jauh. Inilah gambaran sebahagian daripada kenikmatan dan keindahan syurga yang tiada taranya. Masih banyak lagi kenikmatan dan keindahan syurga lainnya yang tidak mungkin dibahaskan dalam tulisan ringkas seperti ini. Jadi kita mana kesimpulan kepada semua bab tiga ini. Kerana bila kita berbicara tentang gambaran syurga dan nikmat yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa dalamnya, maka ia adalah satu perbahasan yang panjang, kita pun tak larat. Kita nak dengar sikit-sikit ya, nak ambil semangat. Cukuplah setakat ini perbincangannya, dan biarkan ia menjadi motivasi bagi kita untuk mempersiapkan bekal dengan memperbanyakkan amal kebaikan kepada Allah serta menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang. Semoga Allah SWT dengan rahmat dan taufiknya memudahkan kita semua untuk selalu meniti jalan menuju ke syurga dan dihindarkan dari semua jalan yang menyimpang dari jalannya yang lurus. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tilkad darul akhiratu
naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa, orang yang layak surga-Mu ya Allah. Kita ya Allah ya Tuhan kami, kami sudah belajar ilmu tentang nikmat surga dan jalan-jalan ke surga dan halangan daripada surga, maka berilah kepada kami kepahaman yang baik dan keinsafan diri untuk membuat persiapan. Semoga kita dapat layak untuk sampai ke surganya. Semoga Allah yang Maha Agung memasukkan kita ke dalam surganya kelak dan dapat merasakan kelazatan memandang pada wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.